Warsawa, Polandia tahun 1961, Alexander Tolus sebagai putih berhadapan dengan George Mitylewu. Game ini diawali dengan varian Leningrad pada Nimso Indian Defense. Selanjutnya pion hitam ke H6, gajah D2. Hitam kemudian rokade pendek, pion putih E3, pion D5, kuda ke F3, pion C6, gajah D3, kuda B hitam ke D7, kemudian menteri C2, gajah mundur ke D6, pion makan pion. Hitam membalas dengan pion E makan pion. Alexander Tarlus selanjutnya mendorong pion ke H3, pion ke C5. Putih rokade panjang, benteng ke E8. Alexander Tarlus mulai serbuan di siap raja pertama dengan mendorong pion ke G4. Pion menyerang gajah ke C4. Gajah menghindar ke F5. Kuda hitam ke F8. Kemudian Alexander Tarlus terus mendorong pion G. Pion G5. Pion makan pion, kuda makan pion. Dan sudah menukarkan gajah terang di petak F5. Hitam melangkahkan menteri ke D7, menawarkan pertukaran menteri. Putih menolak menteri ke F3. Gajah ke C7. Benteng D putih ke G1. George Mitylewu kemudian berusaha menyerbu di siap menteri pertama dengan langkah pion ke B5. Akan tetapi pada posisi Alexander Tarlus membuat sebuah langkah yang sungguh mengejutkan. Ia mengorbankan menteri dengan makan kuda di F6. Pion hitam makan menteri langsung disambut dengan lompatan kuda putih ke E4, discover skak dengan benteng. Dan setelah langkah ini, George Mitylewu langsung menyerah. Hitam menyerah karena pada posisi ini ia sudah kalah. Pada titik ini, langkah defensif terbaik bagi hitam adalah raja ke H8 yang akan berhadapan dengan kuda makan pion di F6. Ancaman skakmat dalam satu langkah. Hitam bisa mencoba mempertahankan diri dengan langkah kuda ke H7. Tapi tentu saja kuda putih makan menteri. Dan pada posisi seperti ini, di level seperti mereka, putih akan dengan mudah memenangkan permainan.